lagi sama gue Danny Begeng di channel YouTube gue. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik aja ya guys. Oke teman-teman, di video kali ini gue akan nge-review rokok. Rokok ini tuh udah lama banget gitu loh, dari semenjak gue bocah itu tuh udah ada gitu. Oke teman-teman, bro and sis, cuy, coy, man, mamen, you, what's up, wadidak, you. Sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya kalian untuk mengklik tombol subscribe terlebih dahulu agar kalian semua berlangganan di channel YouTube gue. Subscribe gratis loh, gak bayar, gratis. Oke, subscribe dulu dong. Oke, nggak usah banyak basa-basi. Di sini udah ada rokok yang akan gue review. Itu rokok dari Jarum Super. Ini rokoknya. Langsung aja, disini gue akan ngebahas mengenai nikotinnya nih ya. Nikotin dari Jarum Super ini 1,8 mg dan mempunyai tar 32 mg tar. Jadi rokok ini kesimpulannya nih, nikotinnya itu agak besar gitu. Termasuk nikotinnya tuh besar, tarnya juga besar. Bungkusnya nih ya, gue bahas bungkusnya. Bungkusnya tuh Jarum Super tuh dari dulu sampai sekarang gak pernah berubah. Itu tetap konsisten dengan bentuk cover bungkus yang seperti ini, merah dipadukan dengan hitam gitu. Tadi gue udah ngebahas mengenai nikotin, terus mengenai bungkusnya juga, dan sekarang gue ngebahas mengenai harganya. Untuk harga Jarum Super ini, di bungkusnya itu tulisannya itu 15.400. Cara faktanya gue ngebeli rokok Jarum Super ini 16.500. Pokoknya dimanapun kalian berada, di warung-warung, Indomaret atau Alfamart, selalu ada rokok Jarum Super ini. Kayaknya rokok terbaik pokoknya di Indonesia ya. Langsung aja gue coba buka. Untuk bentuknya, rokok Jarum Super ini seperti ini loh guys. Kayak gini. Untuk bentuknya sih padat gitu. Lingkarannya itu cengkehnya benar-benar padat banget ya. Filternya itu dari dulu emang ciri khas banget di warna coklat gini. Mirip-mirip kayak gudang garam filter gitu lah. Cuman kalau Jarum Super ini terkenalnya filternya tuh panjang gitu ya kan. Oke teman-teman, langsung aja gue coba bakar karena gue udah lama banget nggak nyobain Jarum Super. Ini tuh kayak sih kayak nostalgia gitu, nostalgia pas pada saat zaman-zaman dulu gue masih ya ABG gitu kan. Langsung aja ya, gue bakar guys.